Diketahui jumlah atom karbon 14 yang terdapat di dalam batuan, artefak maupun fosil. Kemudian ditanyakan, berapa sih jumlah proton dan neutron dalam isotop karbon atau C14 ini? Baik, jawab ya. Karbon atau simbol dengan C itu memiliki nomor massa 14 dan juga nomor atomnya 6. Sehingga protonnya itu berjumlah 6, elektronnya juga sama dengan proton berjumlah 6. Kemudian berapa neutronnya? Neutronnya itu adalah nomor massa atau 14 dikurangi dengan nomor atom yaitu 6 sama dengan 8. Sehingga jumlah proton dan neutron isotop karbon C14 berturut-turut yaitu proton 6, neutron 8. Sehingga jawabannya itu B.